Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengunjungi Presiden ketiga B.J. Habibie di Jalan Patra Kuningan 13 Kuningan, Jakarta Selatan. Selain bersilaturahmi dan meminta doa restu, keduanya meminta masukan untuk membangun Jakarta ke depannya. Dalam pertemuan tersebut, Habibie berpesan kepada keduanya untuk mengembangkan sumber daya manusia di Jakarta dan perlunya garis besar haluan daerah sebagai cikal bakal pembangunan. Jadi kita harus dalam hal ini memperjuangkan agar supaya sumber daya manusia itu perilakunya baik. Dalam hal ini iman dan takwanya kualitas tinggi. Tapi tidak cukup, dia juga harus memiliki keterampilan yang jitu. Keterampilan yang jitu itu dari pendidikan. Sebelumnya Anies dan Sandi juga bertemu Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta. Pertemuan yang berlangsung 1 jam tersebut membahas perhelatan Asian Games 2018 hingga pembangunan proyek infrastruktur di Jakarta.